Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Lana Dur di channel aku Lana Dur. Di video kali ini aku bakalan ngebattlein dua produk eye and lips makeup remover gitu. Jadi di sini aku ada dua produk. Yang pertama adalah dari Maybelline Clean Express Total Clean. Nah, Clean Express Total Clean. Oke. Jadi dia ini adalah makeup remover yang klaimnya itu bisa menghapus makeup mata sama lipstick itu secara cepat, express gitu. With fast acting dissolving agent, remove stubborn and waterproof makeup. Klaimnya dia bisa menghapus makeup yang waterproof. Terus yang satunya lagi adalah dari YOU. Ini dulu aku dapat waktu hari raya gitu. Ini adalah Eyes and Lips Makeup Remover, sama ya, dua-duanya sama, kayak ada minyak sama airnya gitu, cuman yang satu ini kayak butek gitu, dan yang satunya yang dari YOU ini itu dia kayak bening putih aja gitu. Nah, dia klaimnya bisa menghapus waterproof makeup juga dan secara gently menghapus makeup mata sama lipstick gitu. Jadi di si YOU ini dia klaimnya bisa menghapus makeup yang waterproof itu secara gentle gitu. Jadi dia ini, si YOU ini, dia klaimnya formulanya lembut terus tidak meninggalkan rasa lengket di kulit. Oke, sebelumnya aku mau nyoba dulu, tapi mohon maaf aku nggak nyobain di mata, jadi aku nyobain di telapak tangan aja. Ini aku udah ngolesin si maskara sama eyeliner yang waterproof. Ini juga maskara sama eyeliner waterproof. Terus sekarang aku mau ngasihin atau nge-swipein lipstick yang waterproof juga gitu. Ini dua-duanya udah aku olesin sama lipstick waterproof gitu. So langsung aja, semuanya udah kering ya. Semuanya udah kering. Terus aku mau nyobain yang YOU ini di sebelah mana ini, kiri, sebelah kiri aku, dan Maybelline di sebelah kanan aku gitu. Sebelum dipakai seperti biasa dikocok dulu karena dia ada air sama minyaknya gitu, sama oilnya, jadi harus di Oke, jadi yang YOU ini ketika dituangin, dia itu nggak langsung yang tumpah gitu, tuh kayak agak tetes-tetesnya agak susah. Jadi harus ditekan banget gitu botolnya, baru dia bisa keluar dengan lancar gitu. Nah, sekarang kita cobain. Kalau biasanya aku ngehapus makeup mata, kayak mascara sama eyeliner itu aku tekan dulu, aku biarin, terus nanti aku angkat gitu ya. Lipstick juga seperti itu kalau yang waterproof. Ya, masih ada perasaan. Oke, dia bisa hilang. Cuman memang nggak langsung hilang banget gitu. Harus diusap beberapa kali. Ini juga masih ada sisanya dikit banget. Dikit banget, tapi bisa hilang kok. Bisa bersih banget gitu. Tuh, tapi memang harus menunggu harus didiemin dulu terus diusapin sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat dari kotorannya ini yang terangkat ini, dia memang bisa menghapusnya ketika ditekan gini dia bisa keangkat gitu. Cuman memang harus ada sedikit effort, jadi harus di swipe-swipe kayak gini juga gitu untuk membersihkan dengan sangat bersih banget gitu. Terus kemudian kita cobain yang sebelah kanan untuk yang Maybelline Total Express Clean Express Total Clean. Oh, kalau ini dia langsung cut aja gitu, enak banget. Gak perlu yang ditekan lama gitu. Nah, ini kita tekan
kita biarin dulu, terus nanti kita usap sama kayak yang YOU tadi gitu. Wow, langsung hilang. Langsung hilang, tinggal kita swipe dikit aja, langsung hilang. Mantap nih. Oke. Ini benar-benar cepat, jadi lebih cepat daripada yang YOU tadi. Kalau yang YOU tadi, sekarang kita bandingkan secara langsung aja, secara total ya. Kalau dari yang YOU, karena memang dia ini apa? Dia memang siset sih, maksudnya dia nggak langsung yang tumpah banget gitu, enggak. Cuman memang harus ada sedikit effort untuk menuangkan produk ini atau makeup remover ini ke kapas gitu. Jadi harus ditekan banget gitu baru bisa keluar secara lancar gitu. Nah, sedangkan nih kalau yang Maybelline Clean Express Total Clean ini, dia nggak perlu harus ditekan banget gitu, enggak. Ditekan dikit aja dia udah langsung serut keluar gitu. Nah, untuk rasanya setelah dipakai itu gimana ya? Ya sama aja sih, kurang lebih, karena memang kan kedua-duanya kayak ada air sama minyaknya gitu, kayak water sama oilnya gitu. Jadi memang ada rasanya itu masih ada kayak sisa-sisa oilnya gitu. Cuman memang yang aku rasain yang oilnya itu lebih, yang lebih kerasa itu yang si YOU gitu. Sedangkan yang Maybelline dia memang masih ada rasa oilnya tapi sedikit banget dan sisanya itu sudah meresap ke kulit aja gitu. Enak banget. Nah, terus untuk hasilnya tadi, ini hasil dari yang YOU, sedangkan ini hasil yang Maybelline. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri mana yang paling bagus menghapusnya gitu. Kalau aku sendiri jujur ya, aku sendiri lebih suka yang Maybelline, jujur aja, karena dia ngebersihinnya benar-benar ekspres, benar-benar cepat. Jadi ketika didiemin terus diangkat gitu, dia udah apa namanya hilang gitu ketika di bagian yang benar-benar ditekan banget gitu. Sedangkan bagian yang masih ada itu kita tinggal swipe dikit aja udah langsung hilang dan keangkat semuanya maksimal gitu. Sedangkan kalau yang YOU dia itu agak agak sedikit susah, udah apa namanya udah didiemin begini tapi juga harus di swipe beberapa kali dan agak extra effort gitu, lebih effort daripada yang si Maybelline ini gitu. So itu tadi battle untuk eye and lip makeup remover antara Maybelline sama YOU. Sebenarnya sih semuanya kembali ke kalian semua. Terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka yang Maybelline karena dia ngebersihinnya lumayan cepet banget daripada yang YOU. Lebih cepet lah daripada yang YOU gitu. Nah, untuk secara harga, aku kira kedua produk ini tuh harganya mirip-mirip lah ya. Jadi nggak yang terlalu jomplang gitu, enggak juga. Jadi nggak yang apa ya, kayak yang murah versus mahal gitu, enggak sih. Harganya itu affordable, dua-duanya sama aja gitu. Jadi nggak yang ngejomplang banget gitu, enggak. So mungkin itu aja video aku untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Dadah!